Halo guys, kembali lagi di channel gua Rio Vigo dan kali ini gua bakal lanjutin Pokemon Time Warden. Jadi kita udah di gua api ya kemarin guys, di Volcano. Terus di sini ada side quest. Main 3 kali speed aja ya, enggak usah 2. Kita kemarin mau hunting siapa di sini ya? Lapras kali ya sama Totodile. Totodile-nya kayak beda guys sama yang gua punya. Rock Smash-nya biasa aja, oke. Ada Lapras sama Totodile di sini guys yang keren. Kita lawan trainer dulu juga deh, leveling. Joltik. Life steal dulu. Aduh. Oh, dia emergency exit. Wah, jadi Ariados. Aduh, sakit. Dark poison ya, kita apain dark poison, guys? Ini enggak biasa aja jadinya ya. Aduh. Kok flinch mulu? Apa sih? Buset, 4 kali berturut-turut. Gak jelas banget, sumpah. Curang. Oh, Morelul. Kita smart strike aja lah. Seng. OP nih guys, smart strike. Wah, dia ada Araquanid. Aduh. Seng. Wah, belum mati. Gua yang mati. Oke. Tebakar aja kali ya, apa ini nih. Dia menang speed loh, ngebut banget Araquanidnya anjir. Tahu gue dia Pokemon yang tebal guys aslinya. Oh ini Rock Smash. Ini dia yang macul. Sambil macul dulu ya, ada 3 harta karun guys. Oh ini yang gede nih. Soalnya bisa dapat fosil guys, lumayan. Kita kayaknya waktu itu lagi bersihin fosil ya, cuma belum ke kotanya lagi guys. Di sini mahal untuk terbang guys di game Pokemon ini. Aduh, mana lagi nih harta. Oh ini ya udah hancur duluan ini. Oh my god ya, satu kali lagi satu cangkul. Ya udahlah, it's okay, it's okay. Aduh, lawan kakek-kakek jahat nih. Kita disuruh ngalahin 7 kakek-kakek jahat kalau nggak salah deh. Ah, gigit aja lah. Bukan gigitnya, itu ngapain ya? Aduh, macop. Wah, belum mati. Tapi dia nggak nyerang, guys. Ngebuff-ngebuff mulu, buff terus sampai mati ya. Aduh. Kita keluarin Gabite kali ya, nyoba nih. Belum pernah gue pake, guys. Aqua Fang. Nice. Gacor juga ya. Udah berapa kakek-kakek. Aduh. Apa itu guys? Aku harus cepat. Udah berapa kakek-kakek yang gua kalahin guys. Macul dulu ya. Oh ini ada nih. Fosil. Apa bukan? Ini fosil bukan ya? Oh ada lagi sampingnya. Damprok kayak ini ya. Cari lagi. Wah, nggak dapat guys, satu lagi. No. Oh iya, helix fosil. Nice, dapat fosil. Ke atas dulu apa kanan ya? Atas dulu kali ya. Ah, jatuh, bro. Oh my god. Oh. Itu tembusan. Emang kita harus strength. Aduh, lawan trainer lagi. Gue udah bisa strength belum ya? Hasil. Nice, crit. Penuh lagi deh. Ini udah mau berubah guys, Greninja. Rogadir udah mau jadi Greninja guys. Semut api. Oh sakit. Semut merah dia guys. Pokemon gue levelnya berapa aja sih? Wah ini 27 Datrix guys. Nanti kita leveling. Strength Gauntlet, oh gue punya Strength Gauntlet. Ntar dulu dah sisanya. Aduh, ngapa gua acurin batu ya? Nggak mau senom batu. Maunya ini. Macul. Wih, apa nih? Wih, pas. Wih, pas lagi. Satu lagi pas dong. Ya, enggak. Oh, ini.
Nice, akhirnya dapat semua. Shard-shardan sama star piece, GG. GG. Wah, ada apa nih? Rock slide. Hah? Apa itu? Equipment yang hilang. Wih, Totodile Darkfire tangkap kali ya. Ini kayaknya keren nih perubahannya nih, guys. Kita iniin mati enggak ya? Ini. Tentu saja tidak. Kita shockwave deh. Bola gue dikit lagi, sumpah belum belanja-belanja kita, guys. Belum numpuk Pokemon Center. Wih, dapat Totodile Darkfire. Kayak keren tuh. Jauh lebih keren dari yang fighting, guys. Yang fighting aneh. Gak usah lah ya, males pacul, pacul aja ya. Sama kalau ada Lapras nih kita harus nangkap, tapi gue gak hunting ini deh. Jadi kalau ketemu di wild gue tangkap, kalau gak ketemu ya gak gue hunting, guys. Dua. Wah, batu. Ah, batu. Ah, batu lagi. Udah lah, gak ada ini. Wah, di sini udah mau hancur. No. Buka Iron Ball sama Purple Shard. Kayaknya udah gak ada jalan ya, tinggal turun. Oh, Shallow Scrap. Iya gak sih? Bawah ada gak? Bawah ada apa ya? Oh, ada something nih. Ini kalau ada ginian bisa diginiin, guys. Wih, dapat blast powder. Nice. Buat kemana ini blast powder, guys? Di sini kita belum lihat wildnya juga, beda. Oke, Duskull udah punya. Oh, itu Morgrem, ada Mudkip. Let's go. Wah. Gua harus cari Mudkip sih. Wajib. Oh, ini trainer. Oh, trainer ini ya. Tadi soalnya ngadep gua kok dia nggak nyamperin ya? Aduh. Mati, guys. Ini dah. Balas dendam. Mampus flinch. Swablu. Poison Dragon. Swablunya ada yang Poison Dragon, ada yang ini, guys. Apa namanya? Electric. Electric Flying ya kalau enggak salah. Apa Electric Dragon ya? Nah, ini kita siram. Aduh, Steam Engine, bro. Oh my god. Berbahaya nih. Kita nggak ada ini ya? Aduh. Gak ada priority. Gak ada healer kah di sini? Ariados gue gak peduli. Gue peduli Mudkip doang, guys. Banyak banget side quest ya. Aduh, banyak ini juga. Gue langsung pakai palu gede aja deh. Weh, batu evolusi. Let's go. Berarti kalau ada ginian harus gua ambil nih, guys. Windstone, apa tuh Windstone? Wah, Durant marah. Kita harus ngeratain Durant marah juga, guys. Tadi side questnya kalau nggak salah suruh nenangin para Durant ini. Nah, mana lagi ya? Sambil nyari Mudkip, guys. Mudkip. Paras, nggak mau. Nggak ada tempat heal gitu ya. Si robot Breloom nih, dalam gua harusnya ada, guys. Biasanya sih ada ya. Ini ajar dulu kakek-kakek nih. Kakek-kakek jahat. Wih, Honedge kapak. Beda tipe ya. Yang punya gua panah, dress, guys. Aduh. Nih. Oh my god. Oke. Gue keluarin gibel gua. Gabite, deng. Udah berubah. Ya elak bakar. Jadi gak ada damage dong gua. Ya, beli, guys. Ngapain ya? S deh. Hipotermia. Hahaha. Ih, ada apaan tadi, guys? Ada sesuatu. Polrock.
Aduh, ini soul rock yang ngeselin. Soul rock is roaming about on the high ground. It may come closer if you have food. Wah, gua gak punya makan. Eh, itu ada tempat heal, guys, di atas. Kita harus ke atas itu. Sambil nyari ward ya. Jadi gua gak pakai repel sengaja, guys. Soalnya belum punya mood keep. Berarti ini JK-nya jalannya ke bawah. Kita ke atas dulu, guys. Buat nge-heal, ngisi PP. Sama apa namanya? Ganti tim kali ya? Siapa yang gue ganti ya? Sumpah, gue pingin banget pakai banyak Pokemon yang ada di invent gue, guys. Invent gak tuh? Au. Di PC. Ini kita berubahin Frogadier dulu lah. Ntar kalau gue gak suka, paling gue ganti, guys. Kalau Greninja-nya biasa aja gitu loh. Biar kita beragam gitu, guys. Timnya gak membosenin itu-itu doang. Setuju gak? Au. Kalah speed, bejir. Nih, gua gigit. Agak ada rasa lagi. Kerasa amat. Kirlia dulu deh. Kirlia juga kayaknya udah mau jadi guardia ya. Guardia itu cepet setahu gua, guys, levelnya. Nice. Heal. Ini gua ganti deh Dartrix. Kita pakai ini aja, guys. Mudkip. Eh, belum dapet ya? Lah iya, belum gua tangkap mudkipnya, guys. Gimana mau diganti kalau belum punya? Soalnya gua ada double tipe flying, guys. Ada Haunter. Ya udahlah, sambil nyari mudkip berarti kita, guys. Sambil explore, sambil nyari mudkip. Ntar kalau udah mau ganti tempat baru nggak ada mudkip, baru udah kita hunting lah. Ini kemana lagi, anjir? Wih, Avalokite. Avaluguide. Anjir, Avaluk ada Mega Evolve-nya. Wow. Ketangkap berarti, guys. Apapun yang ada Mega Evolve harus kita tangkap. Berarti kalau ada Berkmate, gua tangkap ya. Di sini ada nggak? Oh, Berkmate di tempat sebelumnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ntar ya. Belakangan aja, guys, sambil chill. Aduh, Zubat. Au. Tanggung nih mau berubah, guys. Frogadier. Life steal. Sok gue ya. XP-nya seret banget, seret ya. Aduh, Soul Rock nih bahaya, guys. Tuh. Dia ningkatin speed abis itu nge-sweep tim gue tiba-tiba. Bangke. Au. Oh, untung gue ada Gabite yang lumayan kuat ya. Nice. Buat breaking swipe. Ambil dah. Daripada Dragon Fury kan. Apa itu ya? Absorb bulk. Ini ada tulang. Kita gak usah turun dulu lah ya. Yeay, kita giniin mati nggak ya? Oh, belum. Gua yang mati, bro. Ngapain ya? Yang nggak sakit siapa ya, guys? Kirlia. Hex kali. Nice. Lalu kita Premier Ball deh. Bola gua abis, jir. Nah, cakep. Mau dia pakai Premier Ball, guys. Aduh, kok gua taro part box ya? Mau langsung party, guys. Udah enggak apa-apa, berarti kita mau enggak mau ke Breloom lagi, guys. Goodbye Dartrix ya. Enggak gua pakai nih Decidueye nanti. Mungkin kita bakal evo-in nanti, guys, buat ngintip aja. Tapi tetap gua pakai Mudkip. Nebula Cloud ability-nya apa itu Nebula Cloud, guys? What is Nebula Cloud, bro? Protect cosmic type from stat atau status effect. Oh, GG juga. Item kita move XP share-nya ke Mudkip. Nah. Cakep. Biasanya apakah kita pakai repel dulu? Pakai repel dulu kali ya. Di tempat sekarang ini nggak ada yang pingin gua hunting sih. Mungkin nanti kalau udah ganti ruangan. Apa kita turun dulu ya ke bawah? Taruh dulu deh. Ada yang belum gua explore nih.
Yang sini, guys. Apa udah ya? Oh, belum. Nice. Gempa. Wah, ada 4. Batu Evo kah ini? Bisa dapat batu mega enggak ya dari ginian, guys? Tahu-tahu bisa, kalau ada yang kelewat kan sedih ya. Iron ball. Buset, ada 4 tapi di mana lagi ya? Oh, ini. Revive. Gak nemu lagi, guys. Oh, ini. Oh, enggak apa-apa lah itu. Lawan Durant tuh loh. Kita shock wave. Apa itu Crimson Gate? Lawan trainer juga dah. Biar levelingin Mudkip. Soalnya dia belum jadi Swampert. Swampert Marstorm. Mungkin nanti kalau dia jadi Swampert, dia gua ganti dulu, guys, sama yang lain buat gantian. Gantian Evo maksudnya. Aduh, sial dah. Glimmer. Tongong. Keluarin gabait gua. Ini juga sama aja nih. One hit, bro. Macul lagi. Langsung pakai palu gua, guys. Wih, apa nih, fosil kah? Wih, ada leaf stone juga. Lumayan. Bansos. Bansos, bansos. Oh, leaf stone-nya gitu ya bentuknya ya? Apa itu bukan leaf stone? Wih, apa nih? Please, jangan hancur dulu. Nice. One more, gua gak tahu. Yo, fosil, leaf stone, link stone. Apa tuh link stone? Kayaknya evolusi. Oh! Lah, Gengar bukannya evolnya threat. No. Gengar pakai Winston di sini. Oh my god, Haunter gua jadi Gengar. Wow, Gengarnya keren. Ada angin-anginnya, guys. Dapat memento, enggak usah lah, ngapain memento. Ada lagi enggak bisa evo pakai batu-batuan kemon gua? Sepertinya tidak ada, guys. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Berarti kita ke bawah. Wing 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 wing. Mau seripel lah ya, udah deket. Udah tinggal sini kan. Ini ada wild siapa? Kalau ada Berk Might kita tangkap, guys. Sayangnya tidak ada, guys. Ada deh, ada. Nice. Rock Smash-nya masih sama ya, bodo amat, guys, kalau Rock Smash mah. Ya revive doang tapi tidak terlalu berguna. Untung tadi dapat Winston ya. Kalau enggak gua enggak tahu tuh counter Evo pakai batu. Hitrock. Enggak penting sih ya. Gua enggak ada Pokemon Drought. Pertanyaan gua satu lagi, mana nih hartanya? No! Harta gua tidak jadi mendapatkan harta. Hulu. Rock resist elektrik ya di sini ya. Aslinya bisa aja sih, ingat gua dah. No. Oke. Gak baik. Aku Afeng. Aduh, rough skin. Anjir, cakaran wyvern. Aduh, ngapa gua naga skin ya? Salah, bro. Gua mau breaking swipe maksudnya. Anjir, Charmeleon-nya keren banget. BTS juga, bro. Dragon Ground. Oke, hal Dragon Ground nih Pokemon terbaru gua. Hahaha. Ye, Mudkip berubah. Kita udah lihat Marstorm-nya sih. Coba belum lihat, guys. Biar gua kaget gitu ya. Swampert-nya yang belum sih. Nanti kita bakal lihat Swampert-nya, guys. Ntar enggak ada starter kan di sini? Apa itu starter ya? Itu Turtwig ya? Itu Turtwig bukan sih, kanannya Swablu. Sepertinya iya. Loh, kok beda tempat ya? Berarti dikira ada something nih, gua kesini dulu deh. Ya ada sesuatu nih di sini, guys. Oh iya, beda, guys. Oh, dapat Razor Claw. Ada kakek-kakek jahat. Lawan kakek-kakek jahat lu. Au.
Damn. Apain ya? Siram aja lah. Dikunyah. Masih Crokonaw. Oh, bukan. Oh, tapi one hit. Wih, Morgrem-nya keren. Aduh, vengeful. Evil Thorn. Nih, ngadu yuk sama Gengar gue ngebutan mana. Gua lah. Walaupun dia speednya udah plus 1 ya. Gengar super ngebut, guys. Apalagi di sini tipe flying ya. Pasti dibikin ngebut nih sama dev-nya. Oh, dapat iron. Ayo lawan gue, Smooth. Mati lagi deh, Rocky. Rogadir. Gak ada yang dia gak nyerang. Hehehe. Penuh. Macul dulu ya. Wah, hard scale. Green shard kah? Apa leaf plate? Eh, leaf plate ya. Atau lagi nih. Oh, ini pas. Ini yang sandstorm kayaknya nih. Batu pasir. Nice. Oh, middle plate sama smooth rock. Ya benar. Di sini wardnya siapa ya? Sama nggak kayak yang tadi? Coba. Oh iya. Jadi ini satu tempat, guys, cuma beda levelnya gitu loh. Ini gue di bawahnya. Apa ini? Gold Rush. Apa itu Gold Rush? Apa nggak mau? Ya Allah, batu-batuan ginian gue nggak butuh, sumpah. Nggak butuh batu cuaca. Butuhnya Evolution Stone. Eh, dapat Evolution Stone nih. Udah satu lagi. Jangan sampai Evolution Stone nih. Soalnya gue nggak yakin dapat. Aduh, fosil lagi. No. Gempa. Apa yang terjadi itu, guys? Tulang. Gak penting sih tulang ya. Anjir, ngabisin banyak cangkul tulang. Itunya revive biasa. Oke. Terus ke sini. Ya, kalau punya makanan bisa ngasih makan Vibas. Kayaknya gue gak punya. Tingkat tough, wih, kayak gitu tingkat tough, kita gak usah nangkap dah. Gue udah punya tingkatingnya soalnya. Keren juga tapi tingkat toughnya ya. Lucu juga, guys, kayak orang-orangan suku gitu. Ah! Ah! Mati semua Pokemon gue. Oke! Akamo-o! Anjir, sakit banget Sableye, bro. Kalau udah jadi komo, kita ganti kali ya. Sebenernya jago sih. Mungkin kalau udah jadi komo, dia jadi GG banget, guys. Namanya juga sudo, kan? Duran kita ini ya. Kita air slash. Anjir, ngebut banget, bro. What the hell? Gue tanya. Oh my god, kebantai semut. Bang, gue kebantai semut, anjir. Sumpah. Aduh, bantai semut. Aduh, duit gue minus 1000. Anjir, duit gue berapa, bro, sekarang? 32.000. Ganti siapa ya di tim? Gengar kita ganti dulu kali ya. Dia ice flying. Sebenernya dia jago sih. Cuma gue pengen berubahin something, guys. Berubahin suatu Pokemon. Ini kali ya, dragon. Tapi dia dragon. Ini steel flying, nah. Ntar kita ganti ini nih, ini steel juga soalnya. Nah, ini gue suka Dragapult sih. Gue lebih suka Dragapult jauh, guys, dibanding Hakamo-o. Kita move ke Drippy ya. Terus Frogadier tetap kita levelingin soalnya dia udah mau berubah. Sayang, guys. Kita balas dendam dulu dah. Sini ya, lewat sini. Ini ya kakek-kakek songong tadi, anjir. Belagu banget nih kakek. Apain ya? Dark lagi dia. Dark fire.
Tuh Evil Torn jurus apa ya, sakit banget. Bejir. Oh my god, bro. Dia flame body lagi nih. Ini aja dah. What? Please banget jangan flame body, ya Allah, jangan kebakar. Aduh, Duran anjir. Durannya juga berbahaya, guys. Gimana ya? Udah Crimson Gate aja lagi ya, please. Aduh, kebantai gua. Bantai part 2. Bejir dah ini, sumpah. Aduh, gak ada priority lagi. Damn. Gila, kebantai kakek-kakek songong. Sebenernya gua kalau salah taktik sih. Kayaknya pertama jangan buang-buang si Frogadier kita ya. Masa iya stuck gara-gara kakek? Si kakek songong itu, guys. Sini lo, gue pakai gabit pertamanya nih. Dua kali gue lawan gini, ini yang ketiga ya. Itu jurus apaan dah, sumpah, Evil Torn. What the hell, bro? Nah, ini Durant nih, berak. Gimana ya caranya lawan Durantnya? Wah, bahaya. Bahaya banget sumpah nih Durant, anjir lah. Oke, Frogadier. Bisa meng-carry kah? Turbulence. Ini jurusnya si Gengar ya. Drop item lumayan. Agility buang lah. Oh, udah cuma 2 Pokemon dia. Oh, itu yang terakhir, pantesan jago banget. Kita dari atas ya, berarti kita ke kiri. Alhamdulillah sudah habis, guys, kakek-kakeknya. Lah, balik anjir ke sini gua. Lah iya, tembusnya ke sini lagi, guys. Kita tadi di level atasnya. Kita hunting dulu kali ya di sini ya, hunting-hunting sesuatu dulu kali ya. Ternyata masih ada jalan juga, guys, ke sini. Ini siapa anjir? Wah, ada rival-rival kita. Rio di sini. Diem ya. Dia tuh lagi ada ngobrol. Apa maksudnya ini? Jadi dia menyelinap, guys. Si Angelo tuh. Angelo. Mayor. Diserang di sini. Di mana reliknya? Aku penjaga reliknya, jadi si Mayor ini penjaganya, si Angelo nih mau nyuri ya, nyuri relik. Itu reliknya tuh dikeluarin. Hah? Oh, jadi penyebab gempa-gempanya itu reliknya ya? What the hell? Tidak, jangan. Itu akan membuat kekacauan. Dia ambil rebut. Banyak banget teksnya. Angelo udah punya sigilnya. Wah, berbahaya kalau dia punya, guys. Mayornya bakal dijadiin Sandra ya, jadi hostage sama si Angelo. Kita harus menyelamatkan Mayor ke kota berikutnya. Kota apa tadi ya? Relic Chopper. Keluar udah kemana? Oh, Fornax Town. Udah sampai Fornax Town. Di Fornax Town ada wild. Oh, ada di air. Siapa tuh ya? Yang paling kanan gua gak tau siapa. Oh, ini surfingnya banyak anjir. Di Belgabite udah punya. Tapi sisanya kayak kurang menarik. Sandile doang sama Krokor. Oh, itu Rock Smash, Pineco berarti. By the way, Drippy gue belum berubah ya? Belum level up. Udah deh, udah ada 27 ke 28. Nanti di Drippy gak kayak Gebite sama si ini. Yang cepet berubah, guys.
Akamo'o. Yaudah gue hunting lagi dulu deh. Di belakang tadi Brock main sama Turtwig kalau gak salah deh, itu Turtwig bukannya, gue gak tahu guys. Ya just gue hunting dulu deh. Wih, ada Emolga keren guys. Gue tangkap dulu deh nih Emolga keren. Karena bentuknya keren walaupun gak bakal gue pakai ya, tapi gue tangkap deh. Koleksi. Nice. Let's go. Nah, Turtwig juga ketemu. Anjir, Dragonfire ya. GG juga Dragonfire, guys. Buset, digigit. Great Ball deh, karena belum merah. Aduh. Sulit, guys. Gila, di fan game Pokemon banyak banget Pokemon Dragon ya yang keren-keren. Kok Premier Ball-nya kayak jauh lebih efektif ya dari tadi? Kayak sekali try terus, guys. Berarti tinggal Brockmite doang nih yang gue hunting ya. Brockmite kayaknya gue hunting off record aja guys. Jadi mungkin sampai sini aja gameplay dari Pokemon Time Warden kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa nge-like tombolnya dan jangan lupa subscribe kalau masih belum channel ini ya. Dadah guys.